Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramahan Channel. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih sebuah modul magis ya teman-teman ya, untuk kalian, dimana modul magis ini saya kombinasikan sehingga menghasilkan sebuah angka atau CPU throttling. Buat kalian yang suka ukur performa handphone menggunakan CPU throttling, ini benar-benar menurut saya stabil banget ya. Tetapi jika kalian yang mengukur performa dari handphone itu ketika saat bermain game, nanti kalian tonton di akhir ini ya, di akhir video nanti ada gameplaynya. Di situ saya bermain PUBG Mobile. Dan di sini langsung saja kita lihat modul magic yang saya gunakan teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan Adreno Thermal Tip eksklusif 660. Terus sini juga saya menggunakan sebuah modul magic baru yang di share oleh salah satu teman kita, yaitu Touch iPod Tip Boy Forever ya. Sorry gua sensor karena kata-katanya agak lain ya. Dan yang gua rasain di sini itu touchnya benar-benar licin sih teman-teman ya. Jadi agak berasa berbeda lah dari yang sebelumnya. Terus yang terakhir itu Vulkan Skill BGLS CMV 1.1 teman-teman. Nah, nanti saya akan kasih tutorial cara pemasangan modulnya. Dan bisa kalian lihat di sini saya masih menggunakan kernel Strix G3 teman-teman ya, versi Android 11, OpenGLS nya 1.0. Dan jangan khawatir, walaupun di sini OpenGLS nya 1.0, tetapi grafik yang dihasilkan benar-benar mantep banget loh teman-teman ya. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya. Kalian masuk ke download ya, atau tempat kalian mendownload modulnya. Terus ini GPU render ya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat. Untuk mengaktifkannya kalian pilih volume up teman-teman ya, volume up ya, volume atas ya. Kalian pilih 1, 2, 3, karena di sini kita menggunakan Vulkan Skill ya, makanya nomor 3. Untuk memilih kita tekan volume down ya, sudah. Terus OpenGLS versionnya saya menggunakan OpenGL ISCM 1.1, jadi saya pilih 1 teman-teman. Langsung saya pilih atau saya tekan volume down. Oke, paham ya. Terus kalian reboot. Nah, kita tunggu teman-teman. Jadi cara pemasangan Vulkan Skill ini, modul magic ini benar-benar gampang banget. Tinggal kalian atur, kalian pilih menggunakan volume up, dan maksudnya menggantinya ya, mengganti nomornya 1, 2, 3 nya itu. Nah, kalau sudah kalian menentukan OpenGL OpenGL version nya Vulkan Skill atau OpenGL Skill atau OpenGL biasa, kalian tinggal pilih volume down. Oke. Sekali lagi kita cek di CPU Z-nya, tidak ada yang berubah teman-teman. Jadi di sini OpenGLS-nya masih di 1.0 dan Android version-nya di Android 11 ya. Oke, langsung saja kita menuju gameplay-nya biar kalian tahu bagaimana hasil dan kualitas dari modul magis ini. Check it out. Enemies ahead! Help! Help! Help!
Someone has been here.